Konsortium Ferry Venture membuat keputusan untuk menghentikan perjalanan feri dari Pulau Langkawi ke Kuala Perlis, termasuk Kuala Perlis ke Langkawi. Ia susulan pelaksanaan PKPB di Kedah. Pengurus Operasi dan Sumber Manusia Konsortium, Kapten Baharin Baharum berkata pihaknya turut mengurangkan kekerapan perjalanan di terminal feri Kuala Kedah dan Jetty Kuah kepada sekali bagi tempoh sehari. Untuk laluan masuk menuju Kuala Perlis, dan penumpang-penumpang boleh menggunakan kereta roro untuk masuk ke Kuala Perlis. Untuk laluan ke Kuala Kedah, sebenarnya adalah 6 trip sehari dan kita telah kurangkan 1 trip sehari kerana kita lihat untuk kemasukan melalui di Kedah tidak memerlukan kelulusan PDRM. Jadi kita buka masuk ke Langkawi melalui pintu terminal penumpang Kuala Kedah, dan kita akan buat penambahan feri. Seandainya ada permintaan daripada pelancong untuk masuk melalui terminal Kuala Kedah. Bagaimanapun, konsortium tidak menolak kemungkinan menambah kekerapan feri dari Kuala Kedah sekiranya wujud permintaan penumpang. Tambahnya, pelaksanaan PKPB memberi kesan besar kepada industri pelancongan yang baru memasuki fasa pemulihan. Tindakan drastik seperti pengurangan gaji pekerja dan cuti tanpa gaji terpaksa dibuat sekiranya pelaksanaan PKPB dilanjutkan. Dan kepada kami punya pekerja kami pun telah diberi ingatan bahawa jika PKPB ini dilanjutkan lebih 14 hari, kemungkinan kami terpaksa membuat pemenang gaji kepada pekerja kami sama ada unpaid leave dan sebagainya. Kita berharap kerajaan dapat mempertimbangkan semoga PKP ini tidak dilanjutkan lebih 14 hari kerana sektor pelancongan di kami ini adalah rapuh dan kita berharapkan ada kemasukan ke kami. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di Kedah, manakala Perlis di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPB.